Seorang wanita dan dua anaknya ditemukan tewas bersimbah darah dalam rumahnya di Desa Ulemadon, Aceh Utara. Pembunuhan ini diketahui setelah satu anak korban lainnya meloloskan diri dan melapor ke tetangga. Pelaku yang diduga merupakan suami korban kini masih dalam pengejaran polisi. Warga Desa Ulemadon, Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara, Aceh, digemparkan dengan terbunuhnya wanita bernama Irawati dan kedua anaknya yang masih berusia 12 dan 1,5 tahun. Jasad ketiganya ditemukan warga bersimbah darah di dalam rumah. Pembunuhan ini diketahui warga setelah anak korban lainnya yang berusia 6 tahun menyelamatkan diri dengan melompat dari jendela rumah dan melapor ke tetangga. Jadi ada anak korban yang loncat dari lantai 2 sehingga dia lari menjumpai saudaranya dengan keadaan kondisi kakinya yang mau patah. Disitulah baru tahu bahwa di rumah ada terjadi pembantaian secara terencana. Sementara itu pelaku pembunuhan diduga merupakan suami ketiga yang baru 5 bulan menikahi korban. Belum diketahui motif pembunuhan ini karena pria yang merupakan warga Medan Sumatera Utara tersebut masih diburu polisi. Keluarga ini dibunuh. Yang pertama adalah ibunya, ibu ini dibunuh. Setelah itu kedua anaknya, satu anak perempuan dan satu anak yang masih bayi. Sementara untuk motif pelaku sendiri belum kami temukan ada indikasi motif apapun karena seluruh keluarganya dibunuh. Satu orang yang selamat, anak laki-laki yang melompat dari lantai 2 itu sementara belum bisa kami mintakan keterangan karena masih. Tiga jasad korban yang sebelumnya berada di Puskesmas Muara Batu selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Cut Mutia Aceh Utara untuk dilakukan otopsi. Dari Aceh Utara Aceh, Armia Jamil, iNews melaporkan.